apabila hari ini kami mengawali kegiatan PTM dengan persiapan-persiapan yang sudah diimplementasikan kepada anak-anak yang akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, itu. Jadi kami atau saya selaku pimpinan tidak begitu saja melaksanakan PTM, tapi ada beberapa tahapan yang mesti kami laksanakan. Pertama, mulai dari tahapan persiapan. Di mana tahapan persiapan ya kita desain, kita buat strategi. Yang paling utama sekali adalah bagaimana SKH Negeri 01 itu mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolahnya, terutama yang berkaitan dengan prokes ya. Yang pasti pada pertemuan-pertemuan awal ini dibuatkan pembiasaan yang berupa terapi rekreasional ya, rekreasi. Ya, terapi rekreasi bagaimana anak-anak itu senang dulu datang ke sekolah. Ya, jadi kami tidak menekankan ke materi-materi yang memang harus dicapai. Kalaupun PTM juga materi-materi dalam struktur kurikulum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu tidak menjadi satu acuan bagi kami. Ya, sekolah penting, anak bisa senang datang ke sekolah, ya, bisa bertemu dengan gurunya, bisa bertemu dengan temannya, dan bisa beradaptasi untuk selanjutnya. Harapan bagi kami, pertama bagaimana kami bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus setelah anak-anak ini terminabobokan selama kurang lebih 2 tahun. Bagaimanapun anak-anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan anak-anak reguler. Minimal anak-anak bisa beradaptasi ya dengan lingkungan sekolahnya setelah mereka semua meninggalkan sekolah ini selama 2 tahun ya.